salam olahraga, dan salam SKJ para pemirsa YouTube di seluruh Indonesia, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menpora, dan Bapak Mendikbud. Saya ingin memberi masukan yang sangat penting untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menpora, dan Bapak Mendikbud, yaitu tolong hidupkan kembali Senam Pagi Indonesia Seri D. Menurut saya, jauh lebih baik memperbarui Senam Pagi Indonesia Seri D setahun sekali daripada menciptakan senam yang baru banyak-banyak tetapi tidak bisa diikuti. Mau tahu kenapa saya lebih suka memperbarui Senam Pagi Indonesia Seri D setahun sekali mulai sekarang? Karena saya nggak tega melihat lansia jantungan cuma gara-gara mengikuti senam-senam modern zaman now yang gerakannya nggak keruan. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menpora, dan Bapak Mendikbud, sekali lagi mohon dengarkan masukan penting dari saya. Tolong hidupkan kembali Senam Pagi Indonesia Seri D. Dan tolong putuskan tanggal 17 Agustus itu selain sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai hari pembaruan Senam Pagi Indonesia Seri D. Jangan lupa ya, tanggal 17 Agustus itu hari pembaruan Senam Pagi Indonesia Seri D. Pemirsa, jangan lupa sebarluaskan video ini ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, karena video ini harus ditonton oleh minimal 100 juta pemirsa dari seluruh Indonesia. Video ini juga harus ditayangkan oleh semua stasiun televisi nasional, seperti TVRI Nasional, RCTI TV, SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Kompas TV, Trans TV, Trans 7, Net, Berita 1 TV, dan lain sebagainya. Masukan ini penting sekali. Lebih baik perbarui Senam Pagi Indonesia Seri D setahun sekali daripada menciptakan senam-senam modern yang baru banyak-banyak tapi nggak bisa diikuti. Ingat itu ya. Dan tambahan pula, channel Senam Pagi Indonesia Seri D yang saya pegang ini harus butuh minimal 100 juta subscriber. Sekali lagi, tolong sebarluaskan video ini ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, harus ditonton lebih dari 100 juta pemirsa. Semua stasiun televisi di Indonesia harus menyebarluaskan dan menayangkan video ini. TVRI Nasional, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, RCTI TV, SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV, Net, dan lain sebagainya. Itu saja pesan saya untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menpora, dan Bapak Mendikbud. Ingat, subscribe itu gratis, nirbayar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman di Facebook dan juga ke semua media sosial termasuk Twitter. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.